Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu, lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu gak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang. Ya Ibrahim, saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini gak benar, logika itu gak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu gak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika agak benar. Enggak, keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih? Karena Israel enggak pernah sekolah, enggak pernah sekolah. Enggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah, masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih? Oh ya, oke, mati, gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan.